Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua pengguna Vivo. Kali ini saya akan memberikan cara mengganti tema di WhatsApp agar terlihat lebih keren dan minimalis seperti ini. Oke, ini adalah salah satu penggantian tema dan juga warna teks pada WhatsApp Vivo. Jadi bagaimana cara membuatnya agar terlihat lebih keren, minimalis dan elegan? Dan ingat, ini bisa dilakukan pada semua Vivo ya. Step yang pertama, kalian harus hapus aplikasi WhatsApp bawaan dari Vivo kalian atau WhatsApp original. Setelah itu, kalian install aplikasi JRCeeper seperti ini. Kalau sudah kalian install, kita buka aplikasi JRCeeper-nya, kita cari aplikasi WhatsApp yang sudah di-download tadi. Di sini saya menyimpannya di sini. Oke, setelah itu di sini kalian klik aja seperti ini di file-nya, lalu kita klik di bagian ekstrak di sini. Oke, ini harus memakai password ya. Passwordnya adalah oke ya, passwordnya. Setelah itu di sini harus kalian install teman-teman seperti ini, dan di sini kalian install. Karena saya sudah menginstalnya, jadi di sini saya update ya. Kalau sudah kita klik buka, dan di sini WhatsApp saya tadi teman-teman, dan ini aman banget digunakan atau dilakukan pada semua Vivo ya. Baru kita klik di titik tiga ini. Setelah itu kita masuk ke Post Mode ini untuk mengganti temanya atau tulisannya. Kalian masuk ke bagian App Meti Themes ya, lalu klik unduh tema seperti ini. Oke, ini banyak banget tema WhatsApp yang bisa kalian unduh dan kalian dapatkan secara gratis pada aplikasinya. Dan ingat teman-teman, ini aplikasinya aman banget dilakukan atau digunakan pada Vivo ya. Jadi saya contohkan teman-teman untuk mengganti dulu ya di bagian WhatsApp ini ya. Ini saya berikan contoh aja teman-teman. Kita tunggu untuk pengunduhannya. Dan di sini teman-teman, kita bisa masuk ke bagian ini. Dan ini sudah berganti tulisannya dan keren banget teman-teman ya. Mulai dari chatnya dan juga pembaruan, panggilan, dan juga semuanya sudah berganti. Kita lihat seperti ini. Oke ya. Jadi teman-teman, ini bisa dilakukan pada semua Vivo. Dan untuk aplikasi yang saya berikan ini, kalian bisa klik aja nanti linknya di deskripsi video ini dan langsung download ya. Dan aplikasi ini aman banget digunakan pada semua Vivo maupun versi berapa Android-nya. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.